Gomana, assalamualaikum, what is up guys, welcome back channel Yusuf Seman Karya. Right guys, sorry lambat sikit video, so banyak gila aku tengah busy sekarang ni actually. Tapi sebabkan ke Arsenalan dan Premier League ke Bali, pernahkah aku miss man, walaupun tak ada ke rumah, right? Memang tidak, bukan udah ada beta macam tu, right? Yo, tak tahu macam nak describe perasaan ni, right? Sebab first half memang agak merunsing dengan keadaan lah. The only thing aku nak comment tentang Saliba punya aku tak nak cakap mistake ke apa, aku lebih kata kepada orang panggil panas padan lah. Yelah, sebab aku tak main untuk club and atmosphere lain. Walaupun kau cakap oh so sebenarnya dia pergi World Cup, yang aku selalu cakap pun, aku selalu cakap kan, dia pergi World Cup ni panas sikit. Ya, aku setuju. Tapi at the same time adalah kelainan tu sikit. And selepas dia buat kesilapan tu, aku rasa alright the whole game. Tak ada masalah lain pada Saliba. Sebab kita tak biasa tengok Saliba pun buat problem, selalu Gabriel kan. And Saliba pun guys, kesilapan dia bukan besar mana pun, dia just tak agak-agak sama ada dia nak masuk ke tak nak masuk kan. So dalam bola ni kau nak ikut insting lah bagi aku. Kalau kau dah tak agak-agak, kau masuk habis je lah kan. Kadang-kadang foul tak apa luar kotak ni, kau foul dalam kotak memang sakit lah. Member set biar ramai memang tak relax lah. So memang goal lah. Tapi tak apa guys, masuk je second half. Aku tak tahu lah apa yang Arteta check kat squad ke apa. Sebab bagi aku Nketiah for the first half pun tak nak cakap salah dia ke apa lah. Sebab macam dia dah buat everything right, just tak score. And game ni memang aku cakap macam ni je, Nketiah kena score 100% wajib. Sebab pressure memang dah build up gila. Orang memang takkan, orang akan memang tekan dia gila-gila. Sebab yelah, dia dah diberi kontrak yang besar masa sama hari tu, lebih kurang £100 per week. Kau tu tahu £100 tu lagi banyak pada most top 10 bottom team dalam Premier League. Yelah, aku tahu dia minta Arsenal, tapi dia bukan first 11, right? Goyang-goyang pula benda ni. Dia bukan first 11. So expectation untuk kau main at the highest level tu, macam dengan gaji kau memang agak tinggi lah. So tak ada kemaafan lah kalau dia tak dapat skor. Tapi at the same time, bagi aku senang je untuk game ni. Bukan game ni je, ataupun bagi aku untuk period and Jesus tak ada ni, aku tak nak sembang lah Arsenal perlu striker beli ke apa ke tak, itu kita sembang nanti. Tapi macam period yang Jesus tak ada ni, tak jadi masalah besar untuk pressure sangat-sangat apa yang kita rasa pun. Sebabnya Jesus pun tak skor banyak. Cuma kau perlu buat apa yang Jesus buat so that tak nampak sangat kau tak skor. Okay, Jesus kebelakangan ni memang tak skor, tapi dia contribute gila-gila dari segi assist, dari segi create chances, daripada segi final pass into the box, dia contribute gila kau-kau. So kalau Nketiah boleh buat berdiri sama tanpa skor and effect the team as a whole, tak menjadi masalah besar and dia berjaya guys. Sebab masa first half bagi aku benda tu on point. Cuma dia tak skor and kita tengah kejar game, membuatkan oh so oh, Nketiah. Lagi-lagi dengan tiba-tiba keluar apa berita Liverpool sign pada kita kasi manti lah. Tapi macam aku terkejut gila babi lah pasal benda tu kan. And up next pasal Mudrik pun sama. Kalau kau tengok kau perasan lah, kalau kau follow dia kau perasan dia up story kat Instagram. Arsenal not officially stand up a bit, lari topik je, tapi dia pun up kat Instagram dia tengah tengok bola. So aku tak tahu ke apa yang kena buat untuk tunjuk kat Arteta je nak, right? Tapi sebab kat Arteta pun dah buat bit, so tak menjadi masalah untuk Arsenal lah. Mungkin akan maintain jap, akan dapat aku rasa. Tapi tak tahu lambat lah. Tapi tak apa, nak simpan pasal game lagi guys. Sebab nak fokus kat dadak ni. Betul lah aku cakap apa sama ni guys, dadak yang pergi World Cup ni, kau just bagi diorang macam orang panggil tak banyak masa. Tak perlu kau macam nak panaskan gila-gila. Macam sebelum-sebelum ni orang pergi friendly pun boleh jadi tak perform. Kau tengok team-team lain kan, kau pergi friendly pun masa time World Cup dia tak sama kan. Dan pergi friendly plus one of the main thing is kau main dengan bukan teammate kau. Satu lagi, kau main dalam keadaan competitiveness tu tak sama macam Premier League kan. So sebab tu bila pergi World Cup, walaupun tak main, dia still panas lagi badan ni. Sebab walaupun dia tak main, tapi training memang hardcore gila. Sebab aku nak menang World Cup kan. So kita nampak benda tu dari segi Saka. Kita boleh argue okay, Saka probably the best player untuk England masa World Cup. Boleh argue, mungkin kalau bukan best, mungkin top 2 atau top 3 player kan, the best dalam World Cup. And Martinelli, sebab tu bila dia score apa, orang tak terkejut apa lah. Orang macam, oh, Odegaard nak rembat, terpas lah apa ke bagai. Tapi tak penting, yang penting Odegaard dapat assist juga guys, alright? Dan bukan offside, itu yang penting sekali. Ada banyak gila striker dalam EPL aku pernah tengok selama-sama ni, highlight reel ke apa bagai, yang depan gol macam tu pun dia rembat tak gol. So benda tu bukan senang, lagi-lagi kau terkejut, kau tak expect kau kena pass, kau expect Mamat tu rembat, tiba-tiba bola sampai engkau. Lepas tu kau nak kena, apa, nak kena score terus tiba-tiba macam tu. Dalam kau bukan striker, born striker kan. So orang akan cakap senang, tapi tak adalah 100% senang sangat. Tapi it is what it is. Sebab Saka panas terus gol. Aku rasa kalau Saka tu lama tak main, maybe mungkin besar tak skor lah kot. And Martinelli pun benda yang sama guys. Martinelli ni tak tahu macam nak cakap tu. Mamat ni guys, memang orang cakap salah Fabianski. Sebab dia, mungkin sebab dia sayang Wenger. Wenger pun datang. Sebab tu bila Wenger lah, dia saja bagi skor kan. Sebab nak bagi Wenger happy ke apa, itu aku tak tahu lah. Tapi aku tak suka kau buat macam tu. Sebab aku rasa dendam kesumat dia kepada Wenger mesti tinggi sikit. Sebab apa? Sebab dulu dia tak dapat main first 11 consistently untuk Arsenal, supaya dia caw kan. So
orang boleh cakap salah Fabianski goal, tapi come on guys, macam dia punya remat tak tahu kat kepaduan lah. Bagi aku lah, orang akan cakap orang bias Arsenal kebagai, korang sini boleh komen kat bawah pendapat korang. Walaupun masa kat Brazil, dia tak main every single game, and juga satu game je kan dia main, tak silap aku, as a first 11 and as a sub lah. Dia perform, walaupun dia tak score, tapi dia create chance every single time, dia hungry for the ball. Mentaliti tu bukan senang nak dapat tau. Untuk play-play dan dapat gaji berbagai, bukan senang nak dapat hunger tu. So Martinelli boleh bagi benda tu. And kenapa apa sampai ada skor amat game ni, right? Kan basi-basi ke kiri, weaker foot lah tu. And lepas tu apa lagi, Nketiah pula. Nketiah lagi lah, jangan sembang. Goal tu macam, aku tak nak cakap macam Terry Henry lah. Aku nak cakap macam orang panggil natural born goal scorer lah. Cara dia bagi bola tu jalan, dia handle bola tu dengan guna body dia sebelum dia rembat. Cuba korang check balik gol tu, member tak tengok langsung gol, tak tengok. So maksudnya apa, dia punya natural born scorer punya instinct tu memang kebulan lah guys. Sebab dia boleh terus rembat tanpa risau apa-apa langsung. Sebab kalau kau nak rembat macam tu first time, kau selalu angkatlah kepala sekali. Gak tengok ni member tak ada pun, memang dia terus rembat. So aku tak tahu ni nak tunjuk memang Arsenal tak perlukan striker ke apa. Tapi bagi aku, kalau tak dapat striker pun tak ada masalah. Ni aku punya first thought je lah. So bila aku fikir balik, okay, Modric contoh, kalau dapat Modric contoh, Modric boleh main kiri. So Martinelli boleh main striker, and memang dia buka arah striker, tapi dia boleh main striker sebagai backup kepada Nketiah kalau Nketiah masuk air, alright. So ataupun untuk ketukar dulu, atau Martinelli main, Nketiah as a backup, tak kisah lah. Tapi dua-dua ni jadi okay lah sementara tunggu Jesus. Jesus dalam 3 bulan je kan. So aku rasa okey lah kot. Memang bahaya, risiko. Tapi siapa lagi yang kau ada kat transfer ini yang kau nak striker? Mana ada, member gak pun dah caw kan. So macam susah agak lah. Tapi bagi aku, boleh lah Martinelli dengan Nketiah lawan kat situ. So bagi bahagian tengah tu, kita bagi Smith Rowe bergaduh dengan Odegaard. Sebab Smith Rowe nak baik, tapi so far Odegaard punya performance menunjukkan dia takkan kena bench lah kot kan. Lepas tu Xhaka, kalau dia ada masalah apa, kita ada Smith Rowe nak datang. Ataupun kalau bukan Smith Rowe sebab dia dengan Odegaard, Fabio Vieira. So, semalam aku tengok bench, aku risau kat sebenarnya siapa je boleh masuk. Okay, Zinchenko. Tapi Fabio Vieira, okay Fabio Vieira. Tapi aku tak rasa dia sesuai untuk game-game yang macam ni, game London Derby macam ni. Sebab aku rasa physicality dia belum on point lagi. Tapi yelah, kau takkan nak on point secara tiba-tiba, aku kena bagi dia main lah untuk dia rasa sendiri. Lepas tu bawa dia kat on point secara tak langsung kan. Tapi macam aku cakap dia, aku rasa Zinchenko je yang aku rasa boleh masuk buat apa-apa perubahan lepas Arsenal turun 1-0. Tapi nasib lah lepas tu Arsenal boleh keep up the game, lepas tu terus menang sampai tiba 3 biji mat. Dan Arsenal sekarang kalau ikut 8 point off the top, tapi disebabkan Newcastle pun menang semalam, jadi 7 point off the top. Tapi Newcastle lebih satu game, so aku rasa alright juga. So kita tengok macam mana Manchester City punya performance apa ni, right? Itu je aku rasa yang paling obvious lah nak sembang. Sebab selain benda tu, belah kiri Modric. Modric mungkin tak ada lah seorang. So kadang-kadang kalau terpaksa Modric direhatkan, Martinelli boleh duduk belah kiri. So macam position left wing ni dengan striker ada 3 orang, Nketiah, Modric dengan Martinelli. So aku rasa okay aku sementara tunggu Jesus. Sebab tak lama pun aku rasa maybe dalam 3 bulan sempat aku main dengan member diorang ni. Cuma kadang-kadang risau, takut Modric perlukan masa untuk adapt dalam Premier League berbagai. Tapi dia dah main kat UCL, so tak menjadi masalah besar. Tapi macam boleh jadi EPL. And aku tak ingat bila kali terakhir aku start dia kot, dan lepas 16 lagi nombor 1 lagi yang jauh kat points. Gila lah guys, Arsenal kena menang Premier League guys. Aku kan tak cari siap betul lah ni. Cik tak betul guys, you comment kat bawah apa pendapat korang.